Hari ini cabang bulu tangkis memasuki hari kedua, yaitu Popda tingkat kerjadian Pekalongan tahun 2023 yang diselenggarakan di Gor Tegal Selatan memasuki semifinal. Pertandingan semifinal tunggal putri, ganda putri, tunggal putra, dan ganda putra. Ya, ini semifinal ganda putri, yaitu mempertandingkan Kota Tegal melawan Kabupaten Batang. Final bulu tangkis ganda putri yang kamera itu Kabupaten Batang dan yang membelakangi kamera Kota Tegal. Di set pertama ya, 17-1 out, pindah servis 2-17. Out, pindah servis 18-2. Ya, tidak bisa melewati net point 19-2. Masuk 20 game point 2. Semifinal ganda putri bulu tangkis Popda. Selesai game set pertama dimenangkan oleh Kabupaten Batang. Game kedua atau set kedua di ganda putri Batang yang membelakangi kamera 17-2 unggul di set pertama, juga 21-2, dan di set kedua ini 18-2. Kemungkinan jelas landing untuk Kabupaten Batang bisa lolos ke final. Ya, masuk 19-2. Karena kelihatan permainannya tidak seimbang, ya, skornya juga jauh 19-2. Masuk 20 match point 2. Ya, game dimenangkan oleh pasangan ganda putri Batang 2-1-2, 2-1-2. Ya, ini semifinal ganda putri antara Kota Tegal melawan Kabupaten Batang. Dimenangkan Kabupaten Batang 2-1-2, 2-1-2. Terima kasih.